Yeah. Syurga ni kalau senang, semua orang boleh masuk syurga. Lepas tu syurga ni sikit, jalan dia susah. Jalan dia susah, syurga ni tempat dia orang sikit. Lepas tu Nabi sebut, besok umat aku akhir zaman, sikit sangat. Yang ikut Dajjal, 2/3. Yang selamat, 1/3. Umat aku yang ikut Dajjal, 2/3. Yang selamat, 1/3. Mana 1/3 ni yang bersungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh berpegang kepada Allah. Amal sungguh-sungguh, tidak kerana yang lain selain Allah. Beramal kerana Allah, menuntut rahmat Allah. Sebab kita takut. Kita takut kita masuk dalam golongan 2/3, tidak masuk dalam golongan 1/3. Allah Rabbi. Kita tengok sekarang, Allah, Allah. Saya tengok orang hantar saya isu di Sabah, kalau tak silap saya. Sama ada betul tak betul, Allahu alam, kena tanya orang Sabah. Pergaduhan dalam masjid disebabkan keuangan. Saya tak tahu isu tu betul tak betul. Dulu benda ni berlaku tak, tuan-tuan? Tak berlaku. Saya bukan nak cerita pasal isu. Saya tak terhenti pasal isu. Saya nak menceritakan kenapa benda ini berlaku. Bila perkara ini berlaku, tentu ada pelaku. Tak mungkin ada perkara yang berlaku tidak ada pelaku. Maka ini yang kena fikirkan, tuan-tuan. Bukan terhenti kat situ. Kita tak nak berhenti pada peristiwa. Tetapi apakah hikmah di sebalik peristiwa tersebut? Ini yang kita kena fikir. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Kenapa sekarang penindasan daripada sudut agama berlaku? Seolah-olah Islam itu mula dikacau. Tuan-tuan fikir apa sebenarnya? Sebab salah undi? Minta maaf. Sebab itu ke? Siapa yang atur ni, tuan-tuan? Kita salah, tersalah undi. Tentang, pernah tak diceritakan tentang satu hadis, sebelum zahirnya Al-Mahdi akan berlakunya satu pemerintahan yang terlalu zalim. Sebelum zahirnya Al-Mahdi, umat aku akan bertemu dengan satu zaman pemerintahan yang zalim. Kalau tuan-tuan tengok daripada zahir isu, kita tak akan berhenti menceritakan tentang zahir isu. Tetapi kalau tuan-tuan melihat daripada sudut apakah hikmah yang berlaku, maka tuan-tuan akan mula takut dengan Allah.